Hari-hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, 2 hari bulan Januari kami kembali menemani anda. Fatin, yes, tahun saya. Baru semalam kita dah mulakan dengan semangat yang luar biasa. Betul. Hari ini kita bawa semangat yang luar biasa itu. Mm-hmm. Dan mungkin pagi ini adalah adik-adik kita yang meragam. Dah mula sekolah adalah, kan? Adalah, orang kata drama-drama di pagi hari. Sebab dah berapa lama cuti kan? Dalam 2 minggu lebih. Dan hari ini mungkin baru nak kena bangun awal. Mm-hmm. Mungkin ada semalam baru nak gosok baju dan sebagainya. Tak apa, kita doakan semuanya berjalan lancar biasa lah tu kan. Awal-awal dan juga itu sinonim juga. Zaman kita dulu pun macam tu juga. Ya, dulu saya ingat bila dah cuti lama tu nak mulakan persekolahan ataupun penggal baharu tu, kena simpan beg dekat pintu, stocking, kasut semua kena siap-siap letak betul, kat pintu. Betul. Kalau tak ada, memang kena marah lah. Tapi ada juga yang mungkin bersemangat dan juga ada yang macam, alah dah start sekolah pun. Apa kita doakan untuk segalanya dipermudahkan. Yep. Baik, kita nak kongsikan beberapa isu, informasi yang berkenaan dengan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi magnitud 7.6 Sugi. Ya, betul. Gempa bumi kuat dengan skala Richter 7.6 magnitud melanda wilayah tengah Jepun iaitu Ishikawa tadi sehari ini. Dan amaran tsunami seperti yang Fatin kongsikan tadi telah pun dikeluarkan. Ada mangsa yang terperangkap disebabkan gempa bumi ini dan proses menyelamatkan mereka sedang berlaku dan mereka juga akan dipindahkan ke kawasan yang lebih selamat. Harapnya tidak ada tsunami. Betul. Dan kesan daripada gempa bumi ini juga antara yang mungkin terkesan lebih 36,000 rumah mengalami gangguan bekalan elektrik. Dan juga kerajaan Jepun dah pun merubuhkan pusat tindak balas kecemasan di Pejabat Perdana Menteri di Tokyo rintitan daripada kejadian inilah. Jadi harapnya untuk kita sentiasa bersiap siaga ataupun bersiap sedia dari segi diri kita dan juga seluruh ahli keluarga kita lah. Kita tak boleh nak jangka kan perkara ini. Benda-benda macam ni di luar jangkaan kita. Baik. Dan di dalam negara kita, jumlah mangsa banjir meningkat sedikit di Pahang, Kelantan dan juga di Johor. Kalau boleh kami kongsikan, dikatakan jumlah mangsa banjir di 3 negeri meningkat sedikit kepada 80 orang di 4 pusat pemindahan PPS setakat 6 pagi tadi. Okey. Dan menurut Nama juga di Pahang, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 29 orang dan juga mereka telah pun berlindung di 2 PPS antaranya di Maran dan juga di Temeluh berbanding 19 orang di PPS Maran. Ini malam tadilah maksudnya dekat sini ada peningkatan dari segi mangsa banjir. Okay. Apapun kita doakan mereka di sana kuat, bukan senang kan lagi nak mulakan sekolah dan sebagainya. Ini mungkin satu cabaran juga untuk mereka. Yeah. InsyaAllah sama-samalah kita doakan segalanya dipermudahkan untuk mereka. Saya harap juga banjir di negeri-negeri ini Fatin reda sebelum adik-adik kita menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi 30 Januari kalau tak silap saya dan bercakap mengenai SPM ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda saksikan PTTI pecutan akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV 7 masih tidak terlambat untuk anda skor SPM banggakan ibu bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Betul Sugi, kan mudah sebenarnya mudah nak faham senang nak skor SPM kalau anda bersama dengan PTTI ini sebab apa PTTI ini terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Record. Jadi kalau mungkin anda nak dapatkan maklumatnya silalah layari ptti.my sekarang untuk program selekoh saat akhir SPM PTTI Tuition Better Results. Yeah. Alright. Okay. Dan ini dia yang ternanti-nanti. Dinanti-nantikan oleh penonton awak pun. Yelah sebab aromanya dah bau sampai ke sini. Okey. Okay. Baik. Kami dah kongsikan semalam yang hari ini kami bawakan pelbagai menu berasaskan kari. Siapa tak suka kari? Semua orang suka. Betul. Saya rasa kari ini dekat dengan hati ataupun masyarakat dalam kalangan masyarakat kita lah. Sebab macam-macam sebenarnya boleh diinovasikan daripada kari. Boleh juga kita letakkan kata kari protein-protein dalamnya ayam, ikan, daging dan sebagainya. Dan hari ini kita nak ajak
ajak anda penonton-penonton di rumah untuk sama-sama juga untuk kita masak menu kari hari ini. Bukan satu tapi ada beberapa menu yang akan kami kongsikan. Ya, yang menarik perhatian saya adalah mi kari. Macam dah lama saya tak makan mi kari dah. Lepas tu green kari ni ataupun kari hijau ni adalah menu terakhir saya makan tahun lepas. Ini ala-ala menu kari ala Thai lah. Kalau mungkin siapa nak tukar selera sikit, mungkin boleh cuba. Dan kejap lagi kita akan kongsikan setiap daripada satu. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga ini antara trivia berkaitan dengan kari yang disediakan oleh Shifa. Jom kita saksikan. Tahukah anda, istilah kari berasal daripada perkataan Tamil yang merujuk kepada hidangan sampingan yang dimakan bersama dengan nasi. Kebiasaannya, kari dihasilkan daripada campuran pelbagai jenis rempah seperti lada hitam, kayu manis, ketumbar dan beberapa jenis rempah lain. Campuran rempah ini biasanya dijadikan paste dan dicampur bersama dengan bahan masakan lain bagi melengkapkan resepi serta menambah kesedapan. Selain itu, daun kari pula antara herba yang amat sinonim dan biasa digunakan juga bersama rempah ratus bagi menambah keharuman dan rasa dalam masakan kari. Justru itu tidak hairanlah, apa sahaja campuran yang digunakan dalam masakan kari, ia tentunya menjadi hidangan istimewa yang digemari segenap lapisan masyarakat. Sabar. Dah mungkin dah orang kata sedapnya kan melihat apa yang dikongsikan tadi tu. Tak apa. Kita nak kongsikan ini. Ini lagi orang kata luar biasa. Menu kari ini. Sangat luar biasa. Betul. Kita bersama dengan Chef Mama Azlan dan juga Puan Nurul Asma. Menunya betul sangat luar biasa. Iaitu kari udang galah telur masin. Inovasi siapa ni, Chef? Kita sendiri. Okey. Puan Asma mungkin boleh terus tunjukkan cara-cara. Puan Nurul adalah isteri kepada chef lah. Okey, dia akan membantu juga. Okey, chef, apa kita nak kena tahu mengenai bahan-bahan untuk menu kita hari ini, chef? Assalamualaikum. Yang pertama sekali bawang lah. Seperti biasa kan. Lepas tu kita akan tumiskan masukkan sedikit butter lah. Yang kita dah standby kan ni. Tapi butter tu dah dicampurkan dengan ada garlic. Garlic and ada daun kari. Okey, chef, ini kita boleh beli yang siap ataupun kita boleh buat sendiri. Kita boleh mix. Chef, yang ini fusionized version of curry itu macam mana? Sebab guna bawang Holland, lepas tu garlic and butter, fusion mix. Maksudnya selera Asia bersama dengan selera Western. Okey, ilhamnya chef. Kalau kita tahu curry ini orang suka buat berkuah-kuah, tapi chef bawa hari ini yang mungkin kita yang untuk dry lah. Dry sikit. So mana yang pada tak suka minyak dan less oily boleh cubalah. So chef, elemen karinya di mana sekarang ini? Serbuknya ke daun kari? Daun kari dan serbuk dia. Ni kita dah mix. Masukkan. Dia dah naik bau. Betul lah. Ni seperti mana yang kita ada barang ni lah. Kita daun kari, cili mana yang extra spicy kita boleh letak cili, extra cili lah. Ni seasoning. Ketumbar jintan, serbuk kari. Dan sedikit rempah lah. Yang ini semua kita akan masukkan ke dalam. Baik. Semua barang sini masuk sini. Dan dia akan jadi macam ni. Magic, dah siap. Okey. Dan persiapan udangnya pula, chef. Udangnya digoreng dahulu ya. Udang galah ni perlu digoreng dengan tepung. Untuk tekstur dia tak terlalu lembik. Tapi chef, kalau mungkinlah dekat rumah tu udang galah yang ada udang biasa je kat rumah. Boleh atau tidak? Bolehlah. Tapi jadi cara dia memang nak kena berbeza. Pakai tepung. Baik, chef. Tapi mungkin juga ada orang tak makan udang, seafood tak makan, ikan pun dia tak makan, chef. Kita makan ayam saja. Boleh ke ayam dimasukkan? Tapi ayam kena goreng dahulu ke? Ayam betul kita pakai isi ayam lah, potong udang. Potong. Sama juga sistem dia. Masuk tepung, goreng. Dan kita buat paste macam ni. Mix je. Saya nak tanya, apinya, kita takut dia terlalu nanti dia jadi kehangus kan sebab ni. Tapi jadinya kita kena kecilkan api. Medium. Tak terlalu kuat. Kita nak tanya kita Puan Nurul tapi kita ada ini. Maksudnya tak boleh lari lah. Puan Nurul, saya ke sini. Mungkin apa mungkin antara yang penonton perlu tahu kalau kita dah masukkan semua bahan-bahan ni? Kita kena
pastikan bau dia dah naik. Dia dah cukup masak, baru boleh kita masukkan udang. Okey. Yang telur masin tu, elemen telur masin tu di mana, chef? Okey, kita dah masukkan paste ni yang macam tadi yang kita tunjuklah. Okey. Ni dah dah keluarkanlah. Masukkan dia. Simple je benda ni. Okey, dari segi sukatan pula, nanti penonton macam okey, saya banyak ni, agak-agaklah chef eh. Okey, kalau macam sukatan ni dalam 300 gram. Okey, baik. Pada 3-4 ekor lah macam tu. Okey, saya rasa menu ni bukan setakat boleh makan dengan nasi, makan dengan roti ataupun makan begitu sahaja, makan dengan pasta, spaghetti. Pasta pun boleh. Yang paling penting sekali jangan lupa krim. Ini untuk? Ini untuk dia punya last untuk lemak dia dengan tekstur lah. Chef, kita nak tahu juga, penonton pun nak tahu juga di mana mereka boleh dapatkan tips dan juga menu-menu lain daripada chef. Platformnya. Boleh pergi kepada Facebook Selera Alisha. Selera Alisha. Saya tertarik dengan bunga kat tepi tudung puan. Yang mana? Cantik, manis. Baik, itu dia. Krim dah dimasukkan. Rasanya dah siaplah sekejap lagi. Betul. Yang dah siap ni ada di hadapan, ya? Inilah rupanya. Ini tak payah makan dengan nasi. Kalau saya macam ni dah habis dah. Dah roti ada? Okey, kita boleh makan juga. Kita bolehlah campur-campurkan. Terima kasih chef dan juga Puan Nurul atas perkongsian. Kejap lagi kita akan kongsikan dan juga kita akan cuba menu kari udang galah telur masin. Baik. Macam-macam lagi ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Aneka Kari. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kari-kari, hari ini kita makan kari. Di WHI. Okey, komen-komen anda di Facebook WHI. Cik T, Cik T terbaiklah. Semalam pun komen, hari ini pun komen. Cik T kata, kari paling simple saya pernah buat dan memang menjadilah menu paling malas. Kari lobak dan kentang. Sesuai untuk vegetarian macam segi. Thank you, Cik T. Okey. Dan satu lagi, ini daripada Nabila Hakim. Bagi saya, masak kari paling senang. Yang biasa dan suka masak ialah kari ayam. Kari ikan, simple dan cepat. Betul-betul. Dengan segala kemudahan yang ada, dia memang lagi cepat. Dan sama juga dengan menu yang akan kita kongsikan hari ini. Dia cepat, bukan saja cepat, tapi sedap juga. Nak-nak kalau dalam hujan, dalam cuaca yang sejuk, ini paling sesuai. Kita nak perkenalkan tetamu kita, Puan Jasmine T. Abdullah, daripada Cindian Muslim Kiosk. Betul, ya? Ya, betul. Apa khabar? Baik, Puan. Jasmine, kalau lihat di hadapan ini, ada mie kuih tiaw bihun dan asapnya adalah kari. Mungkin Puan boleh kongsikan terus mana dapat menu ni? Adakah Puan belajar sendiri ke mak Puan yang ajar ke? Belajar dari mak. Lepas tu, this is Nonya Curry Noodles. So, Nonya Curry Noodles, dia dynamic. You can choose with kuih tiaw, or mee, bihun, or lo shi fan. Yang lo shi fan. Lo shi fan. Or you can campur also. But today, saya nak tunjukkan wantan mee curry. Okey, wantan mee kegemaran saya pun ya. So wantan mee ada wantan mee dry, wantan mee soup and this is wantan mee curry. Okey, jom kita tunjukkan kepada penonton apa mungkin prosesnya. Basically wantan mee ni kita harus leraikan dulu. Okey. Supaya dia tak berkumpul. Kita campak-campak bagi dia terlerai. Air mesti didih. Okey. Sekejap jelah nak bagi dia kembang dia dah Okey, tapi lepas tu kita masukkan ke kena dalam. Kena lalu air sejuk dulu. Saya selalu lihat penyaga-penyaga bila dah masukkan dalam air panas, supaya, dia akan masukkan air sejuk. Apa dia punya signifikan dia punya sebenarnya? Keluarkan all the bau-bau meat noodles yang boring. Didih. Yang penting air kena didih baru dia crunchy. Kadang-kadang dia orang buat macam baling-baling sikit noodles tu kan. Itu kompo. Tapi terbang. Tapi nak tanya juga Puan Jasmine, apakah perbezaan kari biasa dan kari nyonya? Nonya kari dia tak terlalu pekat. Dia lebih cair. And then dia ada bawa sikit rasa masam sikit. Because of the limau lah. Tapi bahan-bahannya lebih kurang sama atau bagaimana? Lebih kurang sama. Like for oysters, untuk buatkan paste dia. All these bahan-bahan lah, lengkuas, halia, kunyit, bawang, you know. And then the chili oil. And then after that dah
kisar semua. Alright, kita tumis. Okay. Alright, then after that, semasa kita nak masak kuah kari itu, kita tumis the empat sekawan. Oh, okay. Dan juga kalau kita cakap kari ini, dia tak boleh lari dengan santan. Santan yang digunakan fresh ataupun yang boleh dalam kotak juga? Saya guna kotak because boleh tahan lebih lama. I see. Okay. Because it's pasteurized. Faham, faham. Okay, dan kita dah campurkan bahan-bahan ini. Jadilah. Yes. Sekarang kita nak tuangkan kari. Betul. Cara penyediaan. So, wantan mi. Kari. Dalam ni ada serai, ada daun lim, ada apa? Daun kari. Ya. Kalau kita tengok memang dia punya kuah dia cair sikit kan? Dia tak terlalu pekat. Insya-Allah sedap. Tapi kalau nak buat versi yang kering macam dry wantan kari noodles tu, macam mana pula buat? Lesser water lah. Kurangkan air. Maksudnya je. Sama je bahan-bahan gunakan paste yang sama tapi kurangkan air sahaja. Betul. So because we are cooking wantan mi kari, so saya bagi wantan goreng sikit. Okey, baik. Mungkin Puan Jasmine boleh kongsikan juga di mana mereka nak dapatkan antara menu-menu ini ataupun tips daripada Puan Jasmine IG-nya. Chindian Muslim Kiosk. Facebook-nya. Dalam Facebook ada, IG ada, TikTok ada, Chindian Muslim Kiosk. Okay, menarik-menarik. Istimewanya juga dan begitu sweet Puan Jasmine. Dia bawa versi vegetarian Chee Chong Fan yang boleh tuang kari versi vegetarian. Thank you so much. Because we got sell also vegetarian curry noodles. Okay. And then these are the vegetarian Chee Chong Fan. Right. Dia nak panaskan je Sugi. Ya, nanti saya makan untuk makan tengah hari. Baik, nampak sangat menyelerakan. Dah siap. Boleh ke kalau saya nak rasa punya kuah dia, saya macam rasa macam tak tahan. Boleh. Boleh ke? Ya, sudu ni bersih. Boleh ke? Bolehlah ini kita nak rasakan dia punya kuah. Panas lagi. Panas. Sekatnya. And then you can add on with the udang crispy chili. Ini udang crispy chili. Ini nanti kita one out. Tambah. Rahim. Zup. Zup. Panas. How is it? Dia punya... dia tak pekat tu membuatkan kita rasa macam kita boleh hirup saja. Maksudnya hirup sekali, nak hirup lagi. Ya, betul. Okay, awak teruskan dengan menghirup sup ataupun kari daripada mi wantan itu tadi. Terima kasih Puan Jasmine. Ya, baik, apa kata kita dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Suka kari. Saya kari kepala ikan favourite sebab rumah pun mentua belah Pinang. So, masak kari kepala ikan utara dengan cili potong, favourite lah. Okay, I memang suka makan kari. I paling suka makan kari daging. Sebab kari ni satu makanan yang dia berempah tapi dia tak terlalu pedas. So, dia memang sangatlah enjoyable untuk makan. And paling suka makan kari timun sejuk dengan sambal belacan. Actually, kalau kari... taklah, kita macam taklah boleh cakap dia suka, tapi saya boleh makan sebab kari is quite macam dia berempah, lepas tu dia punya macam kuah tu biasanya dia pekat, bersantan. Saya suka macam benda-benda yang light macam sup ayam. That's why macam saya tak berapa lah sangat untuk yang kari, tapi saya boleh makan. Suka makan kari ikan merah, kari kepala ikan, sangat suka. I suka mas apa ni, kari nasi ganda and Indian kari ikan. Semalam I pergi makan, kita ambil semua lauk, ayam goreng semua ada, tapi I makan ikan goreng dengan kari ikan aja. Wow, itu antara cita rasa masyarakat kita lah kan. Memang tak boleh lepas ataupun tak boleh lari dengan menu kari ini. Kita ada komen. Yeah. Kita ada komen. Sugi nak baca. Komen Fatin daripada Rohana Mansor. Hai Sugi dan Fatin. Pada hari raya, saya suka masak kari daging untuk dimakan bersama ketupat dan lemang. Okey. Daripada Khatijah, katanya saya suka buat kari udang tumis darat. Sedap baunya hingga menusuk di kalbu. Wow. Sampai ke kalbu. Okey. Ini pula daripada Muhammad Izu. Katanya, apa beza kari hijau di negara kita dengan kari hijau Thai? Awak tahu ke? Saya tahu makan je. Okay. Perbezaannya saya nak tanya kepada yang lebih pakar ni. Sinonim sebenarnya, orang kata sesuaian dengan soalannya. Kita nak perkenalkan Chef Yohanes Jalaluddin. Daripada Yohanes Jalaluddin. Apa khabar, Chef?
Baik, Chef, dah ada soalan dah, Chef? Oh, ada soalan. Mula-mula dah ada soalan. Dia macam dah tahu dah menu yang kita nak bawakan hari ini. Okey, hari ini Chef nak masak kari hijau. Jadi mungkin Chef boleh mulakan dengan berkongsi apa beza kari hijau negara kita dan negara Thai. Betul. Okey, kari hijau negara... Chef nak sambil-sambil? Okey. Kari hijau yang asalnya adalah asal-usulnya daripada negeri Thai. Okey. So, bila negara kita pun buat kari hijau, dia akan ada sikit olahan untuk suitkan dengan kita, Malaysia. Ikut cita rasa kita lah orang Malaysia. Kalau bahasa-bahasanya ikut tekap Malaysia. Betul. Okey, okey. Jom, Chef. Apa bahan-bahannya untuk kari hijau kita hari ini? Meriahnya bahan-bahan, Chef. Okey, bahan-bahannya semua kita gunakan bahan segar. Kita ada bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, serai. Kita ada semestinya cili padi, cili hijau, daun ketumbar, daun Thai basil dengan daun lima purut. Daun lima purut ni bahan-bahan ni nanti kita semua akan blend. So yang lima purut ni batang tengah tu kita akan buang lah. Cili hijau pun sama, cili biji-biji kita akan kita akan buang. Dalam banyak-banyak daun ni, daun mana yang dilebihkan, yang mana dikurangkan? Takut dengan pahit ke? Paling penting untuk masakan kita hari ni. Okey, paling penting kita kena lebihkan cili, cili hijau. Kalau nak pedas sikit, cili api. Cili api. Biasanya dia orang gunakan cili api Thai lah. Jadi inilah dia. Inilah dia. Chef. So yang ketumbar dengan apa ni? Dengan ni kita akan sangai dan kita akan blend sekali. Okey, mungkin Chef boleh tunjukkan. Kita nak tunjuk penonton dah tak sabar tu, Chef. Okey, bahan-bahan tadi yang kita dah blend, semua akan jadi hasil dia macam inilah. Kita dengan air, dengan minyak sikit. Baik. Okey, sekarang kita panaskan api. Nak buka apinya. Chef expert. Chef, betulkan saya kalau salah ya. Kita nak belajar kan? Betul ke yang ini terung pipit? Ya, betul terung pipit. Sepuluh markah, Haifan. Terung pipit ni, betulnya terung pipit ni kita akan letak last sekali supaya Thai ni dia suka makan yang crunchy-crunchy. Dia tak suka masuk sekali lah. Dah boleh ke kita masak, Chef? Kita nak tumis apa dulu? Masukkan minyak. Masukkan minyak sikit. Yang hijau tu, Chef, itu daripada hasil ni lah yang kita blend tadi tu lah. Okey, petua yang untuk buat cili hijau paste ni. Daun lima purut ni kita keringkan bersama dengan ada apa-apa saya nak tolong, Chef? Dengan serai. So kita masukkan berapa sudu tu? Ini lebih kurang 2 sudu cukup lah. Apinya sedang-sedang, Chef, kan? Sedang-sedang. Baik, Chef. Kiranya dah masuk paste tu. Selepas tu kita masukkan santan sikit. Special santan, Chef. Lemak tak keluar pula. Santan degil. Dia kembali. Terus masukkan santan. Tak perlu tunggu dia mendidih. Santan untuk kari ni, santan apa yang terbaik? Yang kita buat yang fresh, yang kita pergi ke pasar beli ataupun kita boleh yang instant punya, Chef? Untuk terbaik, kita gunakan segar. Yang segar, segar. Baik. Dah masukkan santan. Kita masak. Lepas tu dah panas sedikit, baru masukkan air ke, Chef? Ya, betul. Chef, saya satu soalan. Tadi Chef masukkan bahan-bahan campuran tadi dah ada minyak dalamnya. Tapi Chef letak minyak lagi. Kenapa, Chef? Supaya dia tak melekat. Chef, dalam ni tak ada udang kering ke apa? Tak ada. Kita tak guna. Hanya bahan-bahan di sini. Jadi boleh tak kalau saya cuba paste-nya sahaja? Boleh. Boleh macam apa? So, dah masukkan air. Macam dah pecah minyak sikit, kita masuk air. Yang Chef masak ni untuk masakan untuk berapa orang ni, Chef? Kalau macam ni, 4 ke 5 kan? Lebih kurang. Bila paste-nya sahaja ada rasa jintan dan sebagainya. Tapi rasanya bila dah masak kari tu, kita dah masukkan daun-daun, dia adalah flavor yang lain. Kita boleh masuk ayam lah. Ayam ni saya dah rebus. Rebuskan setengah masak untuk cepatkan proses kita lah. Baik, sambil-sambil itu, Chef mungkin boleh kongsikan laman Facebook ataupun Instagram Chef supaya mereka bolehlah kalau ada soalan ke apa nak tanya Chef ke. Dapatkan resepi Facebook ke. Saya Yohanes Jalaluddin. IG saya tak berapa aktif. So kalau apa-apa soalan untuk kari hijau boleh
komen di Facebook saya, Ayam Panis Jalan Ludin. Okey, chef, yang dah siap punya yang itu. Ha, yang dah siap. Okey, ada satu soalan berkenaan kari, kadang-kadang dia ada wujudkan yang putih-putih tu. Kenapa, chef? Oh, sebab ada santan tu pecah. Okey, bolehkah nak tunjukkan bawah sikit? Itu dia hasilnya daripada Chef Yohanis. Dan ini kejap lagi kita akan, inilah berapa lama agaknya, Chef? Dalam 5-10 minit. Okey, sempatlah kita nak tunjukkan kejap lagi. Okey, baik penonton, jangan ke mana-mana. Kita ada satu dua lagi menu kari nak kita kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Thank you, Chef. Sawadika. Sawadika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi dalam menu kari yang akan kami bawakan untuk anda. Dan saya nak baca satu komen. Ini daripada penonton setia kita, Puan Halijah Hanif. Terima kasih, Puan Halijah. Okey, Puan Halijah kata, kari cair tanpa santan yang paling win dah. Okey, win kot. Bila dah tua-tua ni, kari jenak campur ubi kayu. Jom buat sugi je dia ajak. Dia ajak saya, Puan Halijah. Maksudnya apa kat situ? Seriuslah, nak ajak saya. Okey, okay, tak apa. Baik. Puan Halijah ajak, dah ajak saya. Saya nak ajak dua orang lagi. Okay, pasangan suami isteri, Puan Nurizati dan juga Encik Hairul. Tolong, saya nak gunakan talian Hayat. Boleh bantu saya? Aku masak kari ikan. Boleh ke? Boleh. Okey, kenapa agaknya pemilihan ikan jenaha ni, Puan Zati? Ikan cenahak ni lebih sedap lah kalau kita masak kari. Okey, dan ini adalah saya difahamkan resepi daripada turun-temurun daripada ibu mertua. Ibu mertua. Sebab kari kepala ikan ni memang menantu kesayangan. Saya suka lah teamwork ni. Puan Halijah berkongsi resepi, Encik Hairul masak. Okey. Daun kari dah dimasakkan. Encik Hairul ada mic kan? Ada, Encik Hairul ada mic. Encik Hairul boleh mungkin kongsikan bahan-bahan yang sudah dimasukkan tu. So tadi saya tumis rempah campur. Okey, daun kari. Kita masuk daun kari dan kita tumis bawang, bawang putih dan halia. Okey. Saya nak tanya, kalau kita nak buat kari ni, selalunya yang kalau nenek saya, opah saya dulu dia manual. Dia rempah tu di ni kan, secara manual. Tapi sekarang ni mungkin nak cepat dan sebagainya. Ada beza tak dalam masakan? Ada beza. Ada beza. Kalau kita blend je semua, kita bila masak tu kita dapat wangi dia. Kita kena campur air kan. Itu yang penting. Aroma dia kan. Okey, baik. Saya nak baca satu komen ya. Silakan. Puan Izzati, Encik Hairul dan juga Fatin. Daripada Sarni Dahlan, katanya kari memang sedap. Kalau masak kari kambing, akak serahkan pada suami. Dia pakar masak kari untuk juadah family. Makan kari kambing suami. Makan kari kambing suami masak ni memang sedap hingga menjilat jari, semerbak bau kari satu rumah. Maksud dekat sini bukan perempuan sahaja yang perlu ke dapur. Lelaki pun ada yang kata kemahiran dan juga air tangan lelaki tu nampak hasilnya. Dua-duanya setuju sebab puan dua-duanya. Kan, tapi kan kalau kat Malaysia ni kita pelbagai bangsa. Kalau orang Cina masak kari lain sikit. Betul. Orang Melayu masak pun lain dan orang India masak lain. Tapi bila dah tumis bahan-bahan tu, saya dapat bau seperti dari dapur rumah saya. Dia macam ada elemen-elemen masakan kari orang India. Saya rasa kan? Betul. Dan kita influence Indian punya kari. Patutlah. Okey. Dan baik, juga baik. Bukan sahaja macam Thai dan juga Malaysia berbeza karinya. Dalam setiap negeri pun berbeza. Setuju atau tidak, Puan Izzati? Ya. Kalau Puan Izzati, apa perbezaannya? Kalau kari Melayu selalunya kita gunakan santan. Tapi untuk hari ini punya menu kita gunakan air asam Jawa. Okey. Baik. Dan mengenai kari ini, kita nak tanya jugalah serbuk-serbuk yang digunakan. Pastinya ada serbuk kari. Serbuk cili, serbuk kari ikan. Betul. Kedua-duanya. Ada guna sedikit serbuk kari daging. Ada campuran juga. Betul. Kenapa itu? Bagi lagi lemak. Lagi sedap. Bolehlah. Maksudnya saya teringat insiden ada sekali tu makcik saya masak kari kambing tapi dia masukkan serbuk kari ikan. Tapi macam tak ada beza. Rasanya masih sedap. Betul. Dan Cik Karo sedang masukkan apa tu? Kita masukkan yang bahan yang dah di-blend. Yang ini jintan manis dengan jintan putih. Okey. Bawang putih dengan bawang besar. Okey, sembang-sembang Cik Karo dah nak siap dah. Okey. Dan selepas ini apa akan kita masukkan? Lepas ini kita akan masukkan serbuk kari. Okey, dan apinya sedang-sedang jelah. Kebiasaannya kan, orang kata kalau kari ikan ni ke kari-karilah secara amnya bila simpan semalaman makan keesokannya lagi sedap. Betul. Dia lagi pekat, lagi sedap. Kan? Betul. Makan dengan lagi mesra. Betul. Betul. Okey, ini ikan jenaha. Kalau kita dekat dapur tak ada ikan jenaha, apa lagi solusi yang kita boleh lakukan, Puan Izzati? Boleh guna
ikan siakap. Ada juga yang terbaru ni orang guna cecaru. Cecaru pun ada, salmon pun ada. Boleh. Ikut masing-masinglah. Ikan merah boleh kan? Boleh, ikan merah pun boleh. Selalunya kalau kari kepala ikan orang guna ikan merah betul. Boleh ke kongsikan di mana mereka nak dapatkan tips ataupun menu-menu lain di IG ataupun Facebook pun? Boleh follow IG saya Ija Home Bakery. Okey. Kalau nak order apa-apa pun boleh contact di situlah. Oh, maksudnya bukan sahaja masakan kari, ada juga. Ada benda lain juga, betul. Okey, antaranya tahu belauk pun saya ada. Bolehlah selepas makan kari kita boleh makan juga. Macam ya. Okey, yang ini ada siap kan? Betul. Oh, nampak. Boleh ke Fatin nampak rasa boleh. Boleh je Fatin ambil. Okey. Ingat nak rasa Cik Khairul tu tapi ada mix sikit kan? Ini sekali dengan nasi ni. Tak apa. Untuk sekarang awak rasa dulu. Nanti awak makan dengan nasi ya. Sabar sis ya. Rasa saya dah sampai Pening. Awak pergi Pening dulu. Belah-belah sana kan? Betul. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Izzati dan juga Encik Khairul. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita masih ada lagi menu. Tapi sebelum itu, kita saksikan kompilasi TikTok berkaitan dengan menu kita. Sedaplah. Sedap ya, makan lagi. Dan cahaya pagi menyapa dirimu. Ukir senyuman manis di pipimu. Ayam yang pekat, likat, bersantai ni gulai style Melayu. Macam tu lama dah mengidam baru nak buat. Mulanya Hajat nak makan dengan pulut kuning. Tapi pulut lupa beli pulut dah. Ha, nak buat dia senang je lah. Kita humban je segalanya. Ada bawang merah, bawang putih, halia. Ada juga daun kari, tomato. Dan kita biarkanlah sampai betul-betul layu baru sedap. Dan kita masukkan cili kisar. Dan masukkan serbuk kunyit nak bagi warna merah tu cantik nanti. Dan kita tumislah sampai dia pecah minyak garing cantik macam ni. Dan lepas tu sekali harum. Humban je semua ayam, kentang tu. Sebabnya kita nak kecutkan ayam ni dulu. Bagi air ayam tu keluar, baru kita masukkan air. Air tu masuk pada ayam je. Nanti tak cukup tambah lagi. Dan perasakan dengan asam keping, garam, ada cube ayam, ada gula. Gula tu anda kata dia semua tak suka nak letak. Tak payah letak sebab kita ni masuk ikut cita rasa kita. Tapi jangan buat pelik komen kat video orang lain pula. Itu sajalah. Selamat mencuba korang. Okey, kita bersama dengan dua adik-beradik yang muda, berbakat, cantik. Itu yang penting, cantik. Cantik dan pandai ke dapur. Kan Fatin, komen tadi yang saya bacakan. Katanya, Puan tadi kata suaminya masak kari kambing sedap, menjilat jari dan sebagainya. Tapi suami Puan pandai tak masak kari kambing merah? Kari kaki kambing. Dia bukan suami Puan. Suami saya pun belum tentu pandai. Tak apa. Hari ini kita belajar apa agaknya bahan-bahan dan juga tips untuk kita masak kari merah kaki kambing. Tadi kari hijau, kita bawakan kari merah. Dan kita nak perkenalkan adik-beradiknya, Nur Syuhada, dan juga Ashikin. Cik Nur Syuhada dan Cik Nur Ashikin. Kita stres kat situ lah ya, Cik. Apapun, mungkin boleh terus kongsikan berkaitan dengan menu ini. Sebab biasa ialah kari semua merah. Betul. Tapi kenapa kari anda ada nama spesifiknya, kari kaki kambing merah? Okey, siapa? Syuhada ke Syikin? Okey. Tak ada mic. Sini, Syuhada. Tak maaf lah. Okey, silakan. Baru saya nak cakap. Okey, kalau kari ini Syuhada. Saya Syuhada. Okey, kalau kari merah ni kan. Kari merah ni kita kita inspirasi daripada biasa orang masuk merah dia yang famous kat Singapura lah. Tapi ni bila kita bawa ke Johor, kita inovasikan dia jadi kita tambahkan kari lah. Sebab kalau suami merah ni dia more to tomatoes. So kita inovasi kita tambahkan ni sikit. Jadi kena dengan tekak semua orang. Kalau tomato ni kan agak masam. Mungkin ada tak sesuai untuk beberapa orang kan. Kita biasa Melayu suka pedas. So kita tambah kari bagi balance lah rasa dia. Okey, maksudnya awak berdua ni daripada Johor ke? Kita Johor. Ya Allah, terima kasih. Jauh datang. Okey, air tangan sugi lah hari ni. Tak ada. Tadi apa bahannya yang dimasukkan? Ya, betul. Lepas tu masukkan kari, daun kari ke? Kita masukkan daun kari, bunga lawang dan juga bay leaf. Ni untuk Syikin?
Oh, bukan. Ayu punya rasa kambing tu. Okay. Kita punya kari merah tu. Syikin, saya nak tanya. Macam minyak dia bagi saya lah yang melihat sekarang ni macam banyak. Adakah sebab di sebaliknya? Sebab kita nak tumis. Dia nak cepat tumis tu dan juga dia kasih pekat. Okey, faham. Jadi itu bukan terlalu berair. Baik. Dan juga tak juga dia pekat sangat tu tak ada tengah-tengah lah. Macam tu. Ada tengah-tengah lah. Bay leaf tu ya? Ya, kita ada daun bay leaf juga. Okey, baik. Selepas ini, apakah prosesnya, Syekin? Sebab saya lihat Fatin, Syuhada, ada sos. Saya rasa sos cili, sos tomato. Itu antara bahan-bahan dia lah. Sebab kalau kari hijau, dia lainkan bahannya. Kalau kari merah ni, dia motor tomato lah. Tomato yang kita ada blend yang segar. Kita ada pakai sos cili juga dengan sos tomato dan tomato puri juga. Okey, dan juga ni macam kita ke belakang balik. Menu ini daripada mana? Mak ke? Nenek ke? Okey, itu bukan saya lah. Saya pura-pura masak pun. Anda orang Johor kan? Ya, saya Johor. Orang patutlah tadi awak berkata. Resepi dari Singapura. Singapura tu kan sebab kita memang ada family kat Singapura. Dia selalu bila balik Johor kan dia akan bawa balik kat kita orang. So tulang merah tu lah. So itu macam jadi inspirasi kepada ayah saya. Sebab kita ada kedai makan kan. And then time tu pun macam tengah with lamb shank merah. So kita warna kita ambil inspirasi tu kat Alalangat. Dah viral kita sama-sama masuk lah. Betul-betul dapat lah merasa kan. So kita bawa ke kedai kita. Kita inovasi sikit lah. Itulah menariknya kan. Ada kari sikit lah. Betul. Dari luar kita masukkan ke Malaysia dan juga kita olah untuk jadi cita rasa Malaysia. Okey, dan juga ini. Seterusnya. Ini pun bahan rahsia kita. Janganlah beras. Okey, kita nak masukkan. Okey, ini tepung maruku dan juga tepung kacang hijau. Okay, untuk apa tu, Syikin? Ini pun untuk bagi rasa lemak dekat kita punya kari merah tu. Dan juga pekatkan kita punya kari merah. Selalu orang guna tepung jagung. Tepung jagung, kan? Betul. Tapi kita guna tepung lain kacang hijau dan juga tepung maruku. Sebab tepung ni dia ada lemak dia yang lain tau. So dia memang perfect combo lah kalau kita masukkan dalam. Nak tahu perfect ke tak, kejap lagi kita akan rasa. Mungkin perayaan bila ada lebihan tepung maruku tu. Betul. Maruku tu. Bolehlah masak kari merah. Tapi kan nak tanya, biasa orang kata kan, bila orang Singapura dengan Malaysia jumpa, mereka akan berdebat nasi lemak negara mana sedap. Kalau kazen-kazen awak datang ke rumah awak, mereka berdebat tak? Kari siapa lagi best, yang Singapura ke yang Johor? Tak ada. Kita orang harmoni. Biasa benda tu kita, kalau family tak perlu pun wujud-wujud benda tu kan. Kita banyak borak benda lain. Janji sedap. Janji sedap. Janji kenyang. Okey. Syikin, berapa minit lagi tu? Okey, dia dah nak siap dah ni. Dia pecah minyak. Sebab dia dah pecah minyak, kita banyakkan minyak. Sebab dia pecah minyak cepat. Nak cepatkan. Api memang macam itulah kan. Kita tak payah slowkan ke apa. Okey, dan juga kita masukkan air sedikit. Mungkin Syahda boleh kongsikan laman media sosialnya di mana mereka nak dapatkan ataupun tengok menu-menu lain selain daripada menu. Kalau korang nak tengok kita orang punya kedai, korang boleh pergi di IG, TikTok, Facebook, Kopi Tenggit Tanjung PI. Kita orang ada satu kedai je, Kopi Tenggit Tanjung PI, belum ada cawangan lain. Mana orang Johor lah eh. Ya, orang Johor wajib datang. Kaki kami sudah pun dimasak. Kaki kami dah berapa lama tu dah masak? Kalau yang ini tadi yang kita biasa kita dah rebus siap-siap lah. Sebab lamb shank ni dah agak lama dia punya nak masak tu. Proses dalam satu jam atau sejam setengah. Jadi bila kita dah rebus, masak dalam ni, rendam dalam setengah jam dan boleh makan. Okey, jadinya pekat sebegini ke? Ya, betul. Dia akan pekat macam itulah. Boleh lah saya rasa sikit kan? Boleh cuba rasa. Ada tak pinggannya? Okey, tak apa. Ambil kari dia. Saya ingat nak ambil nasi. Ambil dulu. Dapat sangat Sabar. Boleh lah Okey. Dia macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terkata kawan saya. Bukan tak terkata. Dia nak lagi. Satu menu yang pertama kali dan dia sangat-sangat sedap. Dia macam kita beli kenduri pun ada juga. Dia lebih kurang macam tu lah. Macam merah kenduri. Betul. Lain sikit. Tapi dia lain sikit lah. Betul. Terima kasih banyak-banyak Syuhada dan Syikin. Kita tunggu yang tu masak. Betul. Baik. Sementara menunggu, kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Tidak bila main katanya ada kezutan. Saya takut. Selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama.
bersama kami dah tahu dah kat kampung halaman. Betul. Situasinya sekarang ini adalah kalau anda lihat di hadapan ini adalah batu giling yang cantik bersinar-sinar. Betul. Tadi Syifa ambil kat sungai. Oh ya ke? Oh lah, awak ikut dia ke? Okey, okay, apa yang harus kita lakukan? Okey, kita nak of course lah kita nak menggiling hari ini, tetapi kita nak bawa nostalgia dulu zaman nenek-nenek kita kan, nak ambil pengalaman. Sugi pernah ke? Saya pernah, tapi seperti biasalah manja-manja. Faham. Tapi saya pernah lihat nenek saya gunakan batu giling, mak saya dan kami ada batu giling di rumah sebenarnya. Tapi yelah sekarang ni semua guna nampak macam dah start rencang utuh. Guna orang kata blender, kita kisar segala-galanya sebab keperluan harian kita kan, kita nak cepat. Tapi ada beza. Okey, saya nak tanya chef. Okay. Ada beza atau tak chef? Kalau kita guna batu giling, kita pakai yang dah siap punya. Beza. Ya, okey. Chef patut masakkan dulu lagi sedap. Tapi chef sendiri sekarang ini memang tak guna batu giling kan sebab mengambil masa, memakan masa lambat. Tapi ini lagi padu sebab dia kurang air. Okey. Saya ada dua chef. Kenapa di tim saya. Producer tak tak asyik kan? Seimbang. Okey, tak apa. Jom. Kita nak tunjukkan macam mana caranya. Okay. Kita cubalah ya sama-sama. Kita sediakan rempahnya. Saya rasa mengikut. Kita boleh gunakan rakan-rakan kita untuk tips dan bantuan. Saya golongan belia kat sini. Mulakan dengan cili kering dahulu ya. Ada start dah. Okey, letak. Tahu saya. Kita kena letak air sedikit. Tetapi... Allahuakbar. Banyak saya tergelak boleh, sebab boleh. Saya giling. Tali pinggang saya dah longgar. Saya takut. Saya takut apa mic pack saya jatuh. Ada air kat sini ya Fatin kalau perlukan air. Sikit je. Boleh ke guna dispul? Alah. Dah siap tau. Cuma sikit. Oh, banyak pilih dia. Eh, ada talian hayat ke? Talian hayat ni lah. Awak nak apa? Awak nak telefon siapa? Mak mentua awak ke? Eh, kenapa? Oh, sana berperingkat. Apa? Buat sikit-sikit eh. Ini macam nak cepat balik. Tak adalah. Kita nak masak untuk seorang je kan? Okey, bukan. Kita masukkan ni lah. Sikitlah. Ada banyak manja-manja. Okey, kita masukkan. Kamu tadi pakai baju sukan. Sikit lho. Berpeluh. Eh, gelap eh. Okey. Dah lah panas. Lepas tu cili pula kan? Chef betul ke ni, Chef? Kenapa semua diam? Apa? Gosok-gosok mata lah. Okey, ini mungkin satu pengalaman juga untuk saya sebab dulu masa dekat kampung kita nak masak sama-sama saya tengok je. Masa tu kecil. Okay. Saya claim masa tu kecil lagi. Sekarang kan ada pengalaman ni okeylah baru saya kita tengok rasa awak bukan macam cili tu dah bukan mudah sebenarnya. Dekat tika lah. Dah. Macam ni kat bawah tu macam mana sis? Oh ya Allah Tuhanku. ini reject. Okey. Kenapa dia macam buat ketumbah? Masuk bunyi. Macam ni betul tak? Dia dah dapat tempo dia dah. Pusing lagi. Okey, ketumbar seterusnya. Oh. Ya Allah rasa tercabar adik-adik aja. Okey. Makin tepi dulu. Eh, kenapa makan ketika? Kalau macam ni bila nak siap masak ni chef? Dua hari. Maksudnya effort apa? Cili kita. Ha? Cili kat muka tu. Tak apa lah. Ya, nampak tak? Aduh. Ya Allah. Okey. Minta maaf lah eh. Tak apa, kita nak ambil pengalaman je. Ya, dapat. Dia kena halus. Dia kena saya kena halus kan. Dia nampak dah, dia ramai dah. Okey, Sugi. Lepas tu serai. Okey. Lepas tu kita masukkan garam lah eh. Ni eh. Siapa nak makan ni? Okey, ketumbar dah settle. Cakap dia gelap kan? Serai. Keras kan? Lebihkan sikitlah bawangnya. Berpeluh. Tapi tak apa. Kita workout sekali. 2-in-1 lah. Patut orang dulu-dulu kan. Dia tak payah pergi gym ke apa. Dia buat benda-benda macam ni. Dah ada muscle, dah ada bicep. Okey. Tapi kan Puan Jasmine. Ya. Saya orang muda. Puan Jasmine pun agak muda. Tapi nak tanya Puan Jasmine pernah tak gunakan batu giling ni? Tak pernah. Di mak mertua kat Muar. Dulu dia memang guna. Oh.
Tapi lagi besar lah. Yang besar kan. Ni, apa lagi dia masuk tadi? Semudah. Maksudnya dah berjaya lah. Okey. Baik. Okey, next. Halia dengan bawang. Okay. Orang kata kalau bawang Halia lebih, dia sedap. Bawang, ya. Sekali jalan. Ini yang kita manis mahukan, teamwork. Okey, mana Halia dengan bawang? Member sebelah dah tak ada lada dia. Amboi. Banyaknya. Tak masalah, kaki dah krem. Dia letak bawah lah bawang dia. Macam ni ke kedudukan dia? Yalah. Betul eh? Betul. Oh. Struggle juga eh dulu. Kita angkat sikit lah pada. Ya. Tapi saya rasa dulu dia duduk lain sedikit kan? Dia macam bercangkuk kan? Dia pakai kain. Dah siap lah. Kira dah siap lah ni eh. Yelah, tak payah lumat sangatlah nak bagi pekat kan kuah kita tu. Nampak. Nampak. Okeylah eh. Tak pakai blender. Okey. Pertandingan ke? Kira jadilah ni. Ini lagi sedap. Ya Allah, berpeluh dia. Suara dengan Syikir pernah tak cuba guna batu giling? Ada. Kenapa tak payah tunggu malam ni? Sekarang ni pun boleh. Ya ke? Alamak, kenapa saya punya tak ni eh? Boleh ni, satu round lagi. Dah kan semua dah dimasukkan. Okey, kita kalukan. Rasa macam Cinderella punya. Perasan je lebih. Okey ke ni? Kita ada ni ke juri? Rasa dah berjeruk dah ni. Dah berpeluh dah tu. Okeylah producer eh. Sugi, saya tak dengar tau apa producer cakap. Patutlah awak tak react. Minta maaflah banyak-banyak eh. Okey, saya dah siap dah. Baik. Setakat ni kan saya rasa saya nak tarik nafas. Saya nak berikan peluang kepada anda semua. Mungkin Chef Azlan dahululah boleh berikan ucapan tahun baharu. Jangan kata saya harap semua orang guna batu giling selepas ini. Ucapan daripada Chef Azlan sebab kita baru hari kedua kan tahun baru. Saya serap pada dia. Wow, okey. Puan tak ada teman-teman. Okeylah awak. Alhamdulillah. Chef Azlan janganlah segan-segan, Chef. Mungkin boleh kita berikan tadi pesanan kepada suami-suami di luar sana. Untuk tahun baru pada suami-suami di luar sana. Jaga hati, jaga mata. Wow, jaga mata. Semoga lebih bahagia dan terima kasih pada semua yang support wanita hari ini. Yeay. Okey, Chef Yohanes. Bagi puan. Tak apa. Tak boleh main masing-masing, Chef. Ni kita boleh main masing-masing. Kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Selamat tahun baru dan terus menonton wanita hari ini dengan resipi-resipi yang pelbagai untuk tahun 2024. InsyaAllah. Okey, dan Puan Jasmine, sedikit daripada Puan Jasmine. Selamat tahun baru kepada semua. Stay healthy. Okey, support TV3, support wanita hari ini. Yes. Okey, adik-adikku, silakan. Masuk tahun baru 2024 ni, okay, semoga apa yang kita tak dapat pada tahun 2023 tu kita bawa ke 2024 dan semoga lebih baiklah 2024 ni. Okey. Awak? Boleh. Okey, selamat tahun baru kepada semua. Tak tahu nak cakap. Speechless. Okey, samalah eh. Kita harapkan yang baik-baik je. Encik Khairul? Saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang ada di sini dengan penonton. Dan juga sentiasa berhati-hati musim hujan ni. Betul. Sekarang untuk Pantai Timur kan. Ya, betul. Okey, itu dia. Okey, kau okey ke? Mandi ke? Okey, dan baik. Terima kasih juga kita ucapkan kepada penonton atas sokongan anda untuk hari Selasa ini. Ada yang lepas ni nak masak ni. Kari ubi, lepas ni dia nak masak kari juga. Asyik nak perlukan rempah ke? Ada. Kita ada rempah untuk awak. Okey, baik. Apa pun terima kasih kepada kita semua. Terutama chef-chef. Bangga tak? Fatin punya? Terbaik. Bangga tak? Ini untuk masak untuk semua orang. Ini saya masak untuk diri saya sendirilah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda juga. Dan tadi chef kata tahun 2023, jaga hati, jaga mata. 2024. Jaga hati, jaga mata. Oh, kalau cinta pertama tu
Okey, kalau itu kita kongsikan pandangan kita pertama, kita nak bincangkan esok. Kesan dia macam mana? Esoklah kita bincangkan. Okey, saya rasa nak masuk betul-betul nak mandi lepas ni. Apa kata kita bersurai? Ya, kita tinggalkan anda di sini. Terima kasih banyak-banyak. Terus jaga diri anda. Kalau masak kari, kongsikan gambar dengan kita, okey? Yeah. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia. Penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya.